kita berada di penghujung Ramadan ataupun kita boleh kenal dengan satu tagline yang saya bagi, final lap Ramadan lah. Jadi bila kita berada di penghujung Ramadan ni, saya rasa kita telah berada di minggu keempat, iaitu minggu akhir, dan kita telah pun berusaha dengan penuh jayanya, iaitu puasa pada bulan Ramadan, iaitu puasa wajib, dan kita teruskan dengan amalan-amalan sunat pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan juga minggu keempat. Cumanya, amalan yang kita lakukan, iaitu seperti sunat-sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, solat sunat tahajud, kita baca Quran dan kita khatam Quran, semua ni kita perlu kekalkan pada bulan yang akan datang, iaitu bulan Syawal. Apabila kita sebut bulan Syawal, bermakna ia konsisten. Jadi teringat satu hadis Nabi yang mana seorang sahabat bertanya pada Nabi, dia kata, wahai Nabiku, ajarkan aku satu perkara. Dan Nabi sebut, dia kata, kul amantu billah, katakanlah engkau beriman kepada Allah, summa fastaqim. Kemudian konsistenlah, fastaqimlah. Jadi kita nak konsisten dalam ibadah kita tu pada bulan Syawal yang akan datang, supaya kita semua sama dengan kita punya konsisten dalam bulan Ramadan. Jadi kita berada di final lap, iaitu pada penghujung Ramadan. Jadi saya doakan supaya kita semua kekal konsisten untuk terus datang ke masjid, untuk terus kita mengamalkan perkara-perkara sunat kita biasa amalkan pada bulan Ramadan, seperti kita solat sunat tahajud, kita solat sunat hajat dan juga solat sunat taubat. Moga-moga kita bertemu pada Ramadan yang akan datang, dan tidak lambat lagi saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan sama-samalah kita mengamalkan satu firman Allah Taala yang mana disebut wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, lupakanlah, tidakkah kau gembira ketika mana Allah mengampunkan engkau? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.